Sebuah senyum terpapar pada pantulan cermin, terus mekar seperti mawar yang indahnya merebak elok. Aromanya menjalar ke sekitar tubuh yang sepertinya enggan memudar, memberikan napas kedamaian yang membuat orang-orang tetap bertahan dalam juangnya. Tapi barangkali di balik senyum itu ada banyak resah yang tertanam. Siapa tahu di balik senyum itu ada pilu yang tak lekas berlalu. Mungkin saja di balik senyum itu ada juwita yang sudah tak mampu direngkuh dengan naungan rindu. Alasannya sederhana, karena rasa itu menular. Bahagia memang sudah selayaknya ditebar saja. Sedih kiranya tidak perlu dibagi, agar sarapan orang-orang di sekitar bernutrisi dengan hal-hal yang membahagiakan saja. Tidak apa-apa, kamu sembunyikan sedihmu. Hal yang tidak boleh, berbohong kepada dirimu pun orang lain. Jika ditanya perasaanmu saat ini, jelas sedang berduka. Tapi jika ditanya mengapa senyummu tetap terbit, jawabannya sederhana. Karena senyum adalah sebentuk mewakafkan bahagia. Kurasa itu adalah salah satu praktik kamuflase yang bermanfaat, supaya energi baik tetap sentosa di bumi tercinta ini. Kesedihan pada setiap pemilik hati memang masih marak, tetapi tak ada salahnya tetap semarak dalam hal-hal baik.